Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sorry sih, dah. Oke, teman-teman, jadi hari ini tadi saya ceritanya membongkar, bukan membongkar sih, mencuci motor, udah ketemu penyakit bahwa drainase alias dia mengantong di apa ini tutup rantai ya teman-teman ya. Tutup rantai Honda Grand Astrea tahun 99 warna hijau. Untuk info juga tadi soalnya kemarin-kemarin sempat ada yang tanya dan menawar 6,5 belum saya lepas ya teman-teman. Aslinya 5,5 mas, saya tambah 1 juta lagi. Gimana? Kita saya carikan ini belum mas, kalau 6,5 kalau 7,500 ya monggo. Oke, gitu aja ya mas. Apa kemarin lupa di FB pokoknya. Mungkin juga sedang melihat video saya mas. Ini dia motornya ya. Dan tadi ceritanya kembali lagi. Kita tutup tadi. Kembali lagi saya cuci motor. Ternyata airnya nggak bisa keluar nih di tutup rantai. Kenapa? Harusnya kan bisa keluar. Berarti ada yang tersumbat kotoran-kotoran atau yang mengerah di lubang pembuangannya. Sekarang mari kita buka, kita bongkar dan kita cek. Kita cek kenapa bisa airnya mengendap di sini ya. Berarti ada yang tersumbat. Kemarin juga rantainya sempat tuh lah cukup berkarat teman-teman. Makanya saya oli ini, saya kasih pelumas, sudah clear sembuh. Sekarang terus kemudian saya cuci lah ini dia yo. Oh airnya kelihatan gak guys? Oh airnya wow ini. Ini harus dibersihkan ini. Gitu. Akhirnya nggak bisa keluar. Mungkin seharusnya dia keluar lewat sini teman-teman. Tapi karena tersumbat, akhirnya agak mau keluar. Ternyata benar sudah tersumbat ya dia ya, karena dengan bayangkan aja sejak tahun 1999 oke, enggak ada perawatan yang merinci hanya ya seperti ini. Tanah kok. Sebelumnya kita ganjur dulu teman-teman, biar permukaan bawahnya nggak rusak. Ganjur kain dulu. Kita singkirkan dulu bautnya. Kan gak teman-teman kelihatan ya kan ya. Udah nih. Dia bergerak cukup banyak sekali nih. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Aku tak kepala satu bola.
Apa? Coba super apa tuh? Ini belum semua ini, hampir separuh ini barusan. Ada enggak? Ini tajam soalnya ini teman-teman. Wow. Oh, saatnya kan lewat sini. Nah, ya kan teman-teman. Dia sudah berlubang. Kelihatan ya. Sudah berlubang ya. Coba. Yang ini. Ya. Motor mau beda mau kamu tentu milih. Sebenarnya ini yus waktunya enggak ganti teman-teman, belum ada dana dari THR. Sekarang yang ini sudah berubah, tinggal yang ini. Aman sekarang. Sudah bisa keluar ini. Seperti ini. Kita bersihkan juga talon kotoran, dalam kotoran teman-teman. Nanti kalau rontok juga bakal menutupi dinasenya.
bisa dihasilkan sekalian. Sorry guys, biasa anak kecil ya. Segini guys kok yo sam ini okay. Sampai ini jero ternyata sekarang sudah bisa berfungsi nih gitu yes, aman. Bersihkan dan kita cuci sekalian dulu aja. Sudah bersih teman-teman. Sekarang rantainya kalau diganti nanti ya sisa cukup awet ya toh. Ini lubang-lubangnya sudah dibersihkan. Mantap. Setel itu Mas ya, setel itu. Nanti enggak jangka pendek ya kita perhitungannya, kita perhitungkan untuk jangka panjangnya
juga. Oke. Sekarang kita pasang. Kunci lagi dan kunci lagi. Oke. Tinggal yang sini. Gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Tak kemasangan nih karena dia juga plat sifatnya ya, kalau ketekuk sedikit es bengkong. Nah masang nih kalau menunggu mau. Sebenarnya ada alat kebantalan. Lindungnya ya teman-teman. Jadi supaya tidak kena. Ini ada kena gini ya. Aduh. Supaya tidak kena. Sap hitam. Swing arm-nya. Thank you.
Oke. Gampang susah ya teman-teman ini masangnya ya. Oke. Mantap. Nyenggol tapi cuma sedikit saja. Oke, mantap. Sekarang coba kita tuang air. Apakah keluar? Guys, semua ini guys, kaya nih guys. Oke, tunnel yo. Ini jangka panjang nih, kalau tidak dibersihkan lama-lama juga rantainya cabut rusak gitu. Walaupun rantai juga besi, namanya juga besi, kalau kena air terus-menerus berkarat teman-teman, dan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kita buang dulu guys. Kita coba tuang. Piye tuang ini? Bet, ambil botol putih kan, bet? Coba guys, angel gini lu sudah berfungsi. Jadi kalau kena air hujan aman guys dia. Yo. Wah, mantap. Jas. Pakai kotos-kotos. Yes, begitu saja teman-teman. Konten saya hari ini yo, makanya teman-teman yo, kalau punya motor ya harus dicek juga rantainya. Enggak kelihatan man teman-teman. Sampah-sampahnya enggak kelihatan di dalam. Apalagi yang punya Honda Astrea yang masih utuh, popok lengkap, spare partnya yang sebagaimana saya maksud adalah tutup rantai, ternyata kontorannya bisa menyumbat sehingga lubang buangnya untuk airnya, entah air hujan atau air bekas cucian motor, bisa mengendap di tutup rantai dan akhirnya di dalamnya kan karat dan tersumbat pembuangannya. Oke yo, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman jika terasa memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Kita sangat mendoakan semoga sehat selalu, dipanjangkan umur kita untuk beribadah, terus disehatkan kita, diangkat sakitnya yang mungkin sedang sakit. Insya Allah saya temani terus dengan konten-konten saya atau vlog saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.